Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan yang insyaallah apabila kita mengamalkan amalan ini, maka bagi saudaraku yang sempit rezekinya akan Allah lapangkan. Bagi yang dagangannya sepi, maka Allah akan mudahkan perniagaannya. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, insya Allah Allah akan mendapatkan jodohnya. Bagi yang punya hutang, maka akan diberikan jalan keluar dari segala hutang piutangnya. Bagi yang sudah ada rezekinya, maka akan berlimpah ganda rezekinya. Amalan ini tidak hanya sekedar jalbur rezeki, ya. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan atau meraih rezeki, tetapi juga insya Allah siapa yang membaca amalan ini maka akan berlipat ganda rezekinya. Sebagaimana contoh, apabila penghasilan dia sehari 10, ya entah itu ringgit Malaysia atau Brunei atau Singapura atau rupiah, anggaplah misalnya sehari 1 juta rupiah atau 100 ribu rupiah, maka dengan mengamalkan amalan ini, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan selama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang belum dapat jodoh, yang belum punya anak, insya Allah mari mengamalkan amalan ini. Amalan ini diamalkan atau dipopulerkan oleh seorang wali Allah, seorang wali Allah yang bernama Syekh Idris Amur At-Tijani, seorang wali Allah dan sangat masyhur berbagai kitab-kitab yang telah menulis tentang amalannya. Dan ada amalan lain yang juga yang dipopulerkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari ikuti saya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu langit bagi saudaraku yang sempit rezekinya, yang banyak hutangnya, yang belum dapat jodohnya, yang belum punya anak keturunan atau yang punya masalah berat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Pejamkan matanya. Bagi wanita yang haid atau menstruasi boleh mengikuti doanya. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم وأتوب إليه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mudahkan segala urusan-urusan kami, lapangkan rezeki-rezeki kami. Bila mana rezeki kami masih di langit, turunkan ke bumi. Jikalau rezeki kami masih terpendam di dasar bumi, naikkan ke atas permukaan bumi. Jikalau kami rezeki kami di lautan, maka naikkanlah ke permukaan laut. Jikalau rezeki kami masih jauh, dekatkan. Jikalau rezeki kami sudah dekat, mudahkan. Berkahi dan limpahkanlah ya Allah. Jika rezeki kami masih sedikit, maka curahkanlah ya Rabb. Perbanyaklah ya Allah dan berkahilah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami memohon kepadamu, sembuhkan dan angkat segala penyakit-penyakit kami, apapun jenis dan bentuknya yang ada pada diri kami. Melawasilah doa-doa ini. Kami memohon ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku sekalian, mari saya akan membimbing saudaraku untuk membaca doa ini. Nanti kita baca bersama-sama sampai betul-betul meresap ke dalam diri kita. Ikuti saya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Hayyu, Ya Qayyum,
Ya Zal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Mari saudara-saudara sekalian, ikuti bersama saya, kita resapkan di dalam hati kita, masukkan ke dalam hati kita sehingga doa ini menjadi bagian dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyiban bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyiban bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyiban bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, as'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan thayyibah bi rahmatikal wasi'ah
Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Dzal Jalali Wal Ikram. As'aluka bismikal a'zam an tarzuqani rizqan halalan tayyibah birahmatika alwasi'ah ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Dzal Jalali Wal Ikram. أسألك باسمك الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara sekalian, arti daripada doa ini, ya artinya kita memohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wahai Allah, Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, Hayyul Qayyum. As'aluka, aku memohon kepadamu dengan namamu yang agung, dengan nama-namamu yang agung, agar engkau memberikan rezeki kepada aku, rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, dengan rahmatmu yang maha luas, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah kita mengikuti doa ini, ikuti doa yang kedua dari Syekh Idris Amur At-Tijani. Doanya kita tutup dengan Allahumma inni as'aluka min khoza ini, ya, min khoza ini fadlika, min khoza ini fadlika, ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khoza ini fadlika. Allahumma inni as'aluka min khoza ini fadlika. Allahumma inni as'aluka min khuza'ini 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 fadlika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arti daripada doa ini, ya Allah, hamba memohon, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, aku meminta kepadamu berupa segala khazanah ataupun segala kekayaan-kekayaan dari sebagian daripada fadilahmu, daripada anugerahmu, aku minta, ya, sebagian daripada anugerah, kekayaan-kekayaan dari anugerah-anugerah yang engkau berikan, ya. Insyaallah ta'ala, tutup dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka min khaza'ini fadlika. Maka insyaallah ta'ala, ya, telah dibuktikan oleh para ulama, ya, ataupun para pengamal-pengamal amalan ini dan doa-doa ini, maka insyaallah bercurah-curahlah segala kebaikan akan datang pada kita. Bagi yang dagangan atau tokonya yang sering mampet atau tidak laris, maka bacalah doa ini, dibaca setiap habis sholat fardu 3 kali, ya. Doa yang pertama kita baca pada saat selepas sholat subuh, dibaca 3 kali.
Dan doa yang terakhir pun kita baca selepas sholat subuh dibaca 3 kali. Lebih afdholiyahnya lagi habis setiap selesai sholat, kita mau keluar rumah, ya. Kita mau keluar rumah, kita baca doa ini, ya. Doa yang pertama dan doa yang kedua, insya Allah. Maka saudaraku, ketika melangkahkan kakinya keluar dengan tujuan mencari ridha Allah, mencari anugerah, keutamaan, mencari fadilah dari Allah, maka Allah akan curahkan, ya, curahkan segala fadilahnya, anugerahnya, keutamaan yang akan diberikan pada kita. Termasuk bagi saudaraku yang belum dapat jodoh, maka sering-seringlah baca doa ini dan harus bersabar. Bagi yang belum punya keturunan, bacalah doa ini. Bagi yang mungkin saat ini dalam keadaan gelisah, ya, karena urusan pekerjaannya, bacalah doa ini. Insya Allah sangat banyak sekali keutamaan daripada kedua doa ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, silahkan ikuti apa yang saya bacakan tadi, ikuti, insya Allah, ya, ucapan saya ini, ya, bisa difahami, ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi barokah kita, ya, semuanya. Mari kita selalu beramal, berdoa, memohon kepada Allah. Kerja tanpa doa, maka sesungguhnya itu adalah satu kesombongan. Doa tanpa bekerja itu juga satu yang sia-sia, ya. Ya, kalau kita masih makan tajrid, kalau kita pada masih makan asbab, maka doa dan ikhtiar adalah satu kesatuan yang harus kita selaraskan, kita padukan. Antara usaha, kerja, dan doa harus seiring, ya. Jangan hanya doa saja tanpa bekerja, atau jangan bekerja tanpa doa. Dua-duanya ini harus selalu seimbang. Agar apa? Agar kita benar-benar melakoni atau menjalani kedua hal yang telah menjadi sunnatullah. Oleh karena saudara-saudara, saya doakan semoga saudara-saudara dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dijaga dari segala mara bahaya bencana, disembuhkan dari segala penyakitnya. Bagi yang belum dapat jodoh, saya doakan semoga dapat jodohnya. Belum yang dapat keturunan, semoga diberikan keturunan. Bagi yang selama ini punya hutang, semoga hutangnya mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Bagi yang punya masalah berat, penyakit, semoga Allah sembuhkan. Bagi yang dalam persoalan rumah tangganya, semoga Allah selesaikan, damaikan rumah tangganya. Bagi yang dizolimi, semoga Allah berikan, ya, hidayah kepada orang-orang yang menzoliminya, ataupun memberikan balasan akibat perbuatan orang-orang yang zalim dan jahat pada dirinya. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.